Ribuan guru honorer se-Sumatera Barat menggelar aksi mogok dan demo di depan kantor Gubernur Sumatera Barat Senin pagi. Mereka menolak keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mensyaratkan ketentuan usia bagi para guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS serta menuntut pengangkatan sebagai PNS. Aksi demo yang digelar di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat ini digelar oleh ribuan guru honorer se-Sumatera Barat pada Senin siang. Selain menggelar demo, ribuan guru honorer ini juga melakukan aksi mogok mengajar di sekolah mereka masing-masing. Dalam aksi ini mereka menolak keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mensyaratkan ketentuan usia bagi para guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS hingga usia 35 tahun dan menuntut agar adanya pengangkatan sebagai PNS bagi honorer K2. Aksi demo ini diwarnai isak tangis oleh para pendemo, meminta agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer agar setara dengan PNS lainnya. Salah satu pendemo Hercules Man sebagai guru matematika di SMP Negeri 19 Kota Padang ini mengaku sudah menjadi guru honorer sejak 30 tahun yang lalu dengan honor Rp500.000 per bulannya, namun hingga 3 bulan terakhir belum menerima gaji. Lebih kurang 30 tahun. Mulai dari SD tahun 1988. Setelah itu beberapa tahun berikutnya pindah ke SMP 2003 sampai sekarang. Pak sebagai guru apa, Pak? Guru agama. Guru agama. Gaji Bapak berapa, Pak? Gaji Bapak dahulunya Rp5.000. Sekarang? Sekarang menurut per jam lagi di SMP. Berapa, Pak? 40 satu jam. 40.000. Cuma sekarang sudah 12 jam lagi, cuma 500.000 cuma 500 belum menerima 1 sen. Per 3 bulan, Pak. Harapan Bapak apa? Harapan Bapak apa, Pak? Harap Bapak menjadi PNS. Sementara itu terkait aspirasi pendemo, Wakil Gubernur Sumatera Barat Rasul Abid menjanjikan akan mengalokasikan dana APBD masing-masing daerah untuk peningkatan gaji para guru honorer setara dengan UMR. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.